Women Innovation Camp atau Pekan Perempuan Vokasi Tangkas Inovasi yang dilaksanakan pada April hingga Juni tahun 2021 merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dan mahasiswa perempuan vokasi untuk mengembangkan proyek-proyek inovasi dengan memanfaatkan Internet of Things. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara BPSDMI Kementerian Perindustrian, Axio Class Program, dan Make Block Makers Academy, serta perwakilan dari kementerian lembaga terkait yang diluncurkan secara resmi pada 1 April 2021. Kegiatan Women Innovation Camp merupakan salah satu upaya untuk memfasilitasi perempuan dalam menunjukkan kemampuan berinovasi dalam teknologi. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan siswi dan mahasiswi, namun juga guru dan dosen perempuan untuk menelurkan ide-ide inovatif dan kreatif melalui teknologi. Dalam kegiatan ini, diperkenalkan konsep design thinking dan inovasi bagi para siswa perempuan dan para pembimbingnya di beberapa lembaga lokasi, antara lain pada SMK dan Politeknik yang dibina oleh BPSDMI Kementerian Perindustrian. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan keterampilan serta mendorong partisipasi aktif siswa perempuan pada bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics yang dibutuhkan dunia kerja pada masa Industri 4.0. Masing-masing sekolah dan kampus mengirimkan proposal inovasi untuk diseleksi dan dibimbing agar dapat diwujudkan sebagai prototipe yang dapat digunakan sebagai solusi inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Para perempuan kreatif ini berhasil menunjukkan bahwa kreativitas mereka berpotensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, sehingga mereka dapat berperan sebagai inovator dan kreator di bidang teknologi dan rekayasa. Proyek TVET System Reform dan BPSDMI Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus mendukung penuh kegiatan peningkatan keterlibatan aktif perempuan dalam inovasi dan teknologi di masa datang. Perempuan vokasi dalam teknologi, berprestasi, membangun negeri.